Macam mana aku nak turun? Aku takutlah korang. Aku gayat, tolonglah aku nak turun. Ya, turun je lah. Apa nak takut sangat? Aku ada sini kan? Ha, tak nak turun tak apa lah. Duit tu kau lupakan je. Masa betul. Kau ni tak payahlah pressure dia macam tu. Ya, biar terus-terus-terus tau. Tak payah nak drama sangat lah. Turun je lah. Eh, kau ni gelapah sangat. Kenapa? Sila. Cuma kau yang naik. Ya, relax. Tali tu takkan putus pun. Kalau putus pun tak apa. Kita orang kan ada kat bawah ni. Okey, okey. Aku turun. Aku turun. Teruslah, ya. Laju sikit. Dah. Tak susah pun kan? Baby. Jom, baby. Jom. Dia pergi baik pada waktu tu, Mia. Kalau tak daripada atas suruh sampai bawah. Hui, nasib baik. Boleh buka tak? Thank you. Lelek lah, dah tak ada apa ni. Tolong buka kan? Eh, kita orang boleh buka. Bagus, rajin. Oh, by the way, aku dah transfer ada duit kat kau RM2,000. Okay? Sebab kau, yelah, lompat daripada tempat yang tinggi tu. Kita orang semua faham yang kau perlukan duit. Tapi, takpelah kau nak dapat duit tu senang tu. Mestilah kena ada effort. Kan, baby, kan? Haa. Betul lah tu. Lagipun bukannya susah, kan? Turun, naik, ya? Bukannya susah apa? Last time masa pergi overseas, minta duit ke papa, I punyalah susah, Bi. Iya ke susah? Bi, susahlah, Bi. Tahu tak, I kena buat apa? I kena kemas katil. I bila I bangun, lepas tu tak boleh keluar malam. Can you imagine I tak keluar malam? Mesti malam sunyi, Bi, eh? Sunyilah, Bibi. Anyway, aku just nak cakap thank you sebab kau sanggup tolong aku. No problem. Family I kaya. Wei, kau menung apa tu? Menung apa ya? Aku tengok gambar kat belakang tu lah. Kau tengok gambar ke kau tengok Mia? Aku gunding kau ni kori. Eh, nak try. Eh, yelah. Mia, kalau Mia ada perlukan apa-apa, bagi tu kat Cik tau. Weh, apa hal ni? Weh, apa hal ni? Lipas. Lipas. Bibi, minum air, minum air, Bibi. Ni, anyway, Mia, kalau you ada nak minta tolong apa-apa, minta tolong Kak Ajib. Sebab dia kan Superman tapi takut lipas. Aku tak takut lipas, Akori. Aku beri dia. Gini. Wait, korang, korang. Aku ada permainan baik untuk kita. Permainan seram. Dia dah mula dah. Game yang sejak korang kan. Kalau kita menang, semua permintaan kita akan ditunaikan. Eh, Mia, Mia. Duduk dulu, kecoh apa ni? Aku kena balik. Aku kena ke hospital. Benda ni, boleh mengubah hidup kau tau tak? Nak. Korang nak duduk. Kalau tak nak, duduk kan? Duduk, Mia. Sekejap kau balik. Ni. Kau tengok perempuan ni. Perempuan ni dulu kan, masa bulan Julai, dia dengan keluarga dia kena muflis, babe. Atau mak bapak dia meninggal dunia. Tutup masa bulan September, dia menjadi seorang arkitek yang sangat famous. Lepas tu rezeki dia mencanak-canak macam air. Datuk ni dulu, dia ada sakit kronik tau. Lepas tu sakit dia tu terus hilang. Apabila dia main game kat hospital lama, dia buat permintaan kepada Kusuma. After diorang ikut semua permintaan Kusuma tu, apa yang diorang minta, semua jadi kenyataan.
Mana kau tahu benda mengarut ni semua? Dan memang papa aku sekarang ni dulu pernah kerja dengan Datuk ni. Okey, aku tahu benda ni macam tak logik. But look, mari ada orang sakit tiba-tiba jadi sembuh. Daripada muflis tak ada duit jadi bilioner. Kan magic tu? Tu, itulah dia, Dewi Kusuma. Aku dah kaji dah benda ni. Dia ni memang famous gila kat kampung ni. Orang cakap dia lah kunci hospital tu terbakar. Dan dia lah juga orang yang boleh menunaikan permintaan kita. Ha, korang jangan pening kepala. Korang just ikut aku dan aku akan ajar cara untuk menyuruh dia. Tengok. Ha. Cantik kat dia? Dia ni memang cantik. Tapi dia ni mengamalkan ilmu hitam tau. Macam black magic bomo macam tu. Kusuma ni, dia merupakan antara salah satu ketua jururawat yang famous kat hospital tu. Dan dia juga sebenarnya kan, ada agenda dia tersendiri tau. Maaf Cik Fuad, doktor tak dapat selamatkan ayah Cik Fuad. Nas, boleh kak saya jumpa doktor? Selagi ayah saya masih hidup, saya tak akan putus asa. Seperti yang saya katakan tadi, doktor tidak dapat bantu Cik Fuad. Tapi saya boleh. Saya tahu sedikit ilmu perubatan tradisional. Jika Cik Fuad setuju, Cik Fuad perlu menunaikan permintaan saya. Dan saya akan membalas permintaan Cik Fuad. Setuju? Kusuma ni kan selalunya akan minta orang tersebut untuk membunuh ataupun mencederakan orang lain. Supaya apa? Supaya orang yang cedera tersebut ataupun mayat tu akan pergi ke hospital pedalaman tersebut. Yelah, sebab hospital tu kan macam jarang dapat pesakit sebab kawasan dia terpencil. Mm-hmm.
Cik Kusuma. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Thank you very much, Nes. Terima kasih. Permintaan diorang ni akan ditunaikan selepas tu. Tetapi permintaan mereka ni sebenarnya kan akan membawa musibah kepada mereka sendiri. Maaf Cik Buat, kami terpaksa menahan Cik Buat. Ini surat warah tangkap. Sila ikut kami ke balai. Jangan melawan Fuan. Kenapa ni? Pakcik siapa? Ayah dia. Maaf Cik Pakcik, kami terpaksa menahan Fuad. Ini surat warah tangkap. Apa salah dia? Kak dia. Maaf Fuad. Saya minta maaf abang. Boleh. Saya risau Fuad. Saya balik. Fuad. Saya datang ni nak buat siasatan terhadap bawah. Encik cakap apa ni? Ada juga orang cuba beritahu polis pasal si Kusuma ni. Tapi pihak polis mana ada bukti yang kukuh. Maklumlah, mana ada orang nak percaya pasal ilmu hitam ni? Ke awak cuba nak mendalih? Maaf Encik, tiada bukti. Terima kasih kerana memberi kerjasama. Sampailah ada seorang inspektor ni, dia telah mengarahkan salah seorang daripada pegawai dia untuk menyamar sebagai seorang pesakit. So, bila Kusuma ni telah masuk ke dalam perangkap dia, dia terus menahannya. Tapi Kusuma ni licik, dia terlepas. Jadi pun orang biasa nak lawan bomo, mana boleh. Si Kusuma tu punya ilmu bukan calang-calang tau. Kejap dia! Mana? Tuan. Kirilan tuan. Tuan, kita kena hilang. Tak apa, tiba pecah. Awak berdua pergi cari kat sana. Awak berdua pergi belah sana. Cari dia sampai dapat. Cepat! Aku pergi. Jangan.
Korang, satu hospital kita tak ada api tau. Atas tak ada api, bawah pun tak ada api. Nanti kita letaklah juga kat sana dengan kat atas ya. Okey, baik. Jangan cuba buat apa-apa. Ikut arahan saya. Tuntut terkorban mati. Itulah janji kesuma diriku.
Dalam kejadian tu, Kusuma ni dengan tak sengaja telah membunuh inspektor tu. Ini maknanya dia telah melanggar pantang. Muka dia yang cantik tu jadi hodoh. Dan hospital tu, hush, setengah bahagian dah hancur terbakar tau. Orang cakap Kusuma tu tak mati sebab mayat dia orang tak turun. Hei! Aku tengok cerita ni. Tak cerita. Apalah. Hospital tu cuba nak bangun balik tapi tak boleh. Ramai pekerja-pekerja yang mati kat dalam tu. Orang kampung cakap lah kan, Kusuma tu masih hidup kat dalam tu. Orang kampung boleh yang kau tipu. Lagipun benda ni entah betul entah tidak, driver kau tu kan boleh percaya sangat pun. Sebab tu aku nak korang semua ni ikut aku. Kita just try and error je dulu. Banyak kau punya try and error. Kalau kita mati katak sana macam mana? Eh, come on lah brother. Takkan orang kira takut kot. Kita just try je dulu. Mana tahu permintaan kita akan ditunaikan. Aku ni nak agak merasa naik Ferrari. Eh, tak cukup-cukup BM kau? Ah, kau ni Ferrari ni okey lah. Busi kau punya. Kau kan nak ikut sahabat ni? Sorry guys, aku rasa aku tak berminat langsung nak join sebab tadi aku lebih penting. Eh, Mia, tunggu aja. Eh, bagi rasa ni tu, cuma Mia, macam ni kan, kalau macam tiba-tiba kau macam tukar fikiran kan, kau tulis nama kau, tahlil lahir, lepas tu permintaan kau kat dalam satu kertas, lepas tu kau gulung lah, jangan lipat. Aduh lah, gulung lah, lipat lah, benda ni Syafiq. Apa? Ikut je lah, itu adalah keperluan dan permainan. Tak boleh lah. Baby, sini. Ha? Ah, baby, sini lah, baby. Saya minta maaf. Dalam keadaan begini, saya rasa lebih baik Cik Mia bawa adik Cik Mia pulang ke rumah. Tapi kami akan pengetahuan dari semasa ke semasa. Dia dah tak lama, Cik Mia. Apa yang doktor cakap ni, ya? Apa yang doktor merepek? Ha? Saya tak boleh terimalah semua ni. Apa gunanya doktor kalau tak boleh nak ubat ke pesakit sendiri? Mia, kami dah cuba yang terbaik. Bermacam pemeriksaan kami dah buat. Adik Cik Mia sekarang di tahap 4. Kita cuma dapat berdoa dan tawakal kepada Allah saja. Kau merepek ya? Kau tak berhati-hati akulah. Aku nak kau cek adik aku betul-betul. Astagfirullahaladzim. Sabar nak. Kau nak gimana? Aku tak bercakap kau ni lah. Kau tak layak pergi doktor lah. Mia. Buat mengucap Mia. Sabar Mia. Mia, Ajik tahu Mia tengah down sekarang ni. Tapi Mia kena tabah. Kalau Mia nak minta tolong Ajik apa-apa benda je, Mia beritahu kat Ajik tau. Mia tak berterima dengan semua benda ni. Mia tak mampu untuk hilang orang yang Mia sayang. Mia kena redha. Perancangan Allah tu pasti baik-baik je. Mia sabar, okay? Pasal duit kos perubatan tu Mia jangan risau. Ajib akan tolong Mia. Kita akan usaha sama-sama. Mia rasa Mia tak boleh jaga orang pergi hospital lama tu. Adik Mia perlukan Mia. Pasal benda tu Mia tak payahlah nak fikir. Nanti Ajib beritahu dekat diorang. Sekarang ni Ajik risau tengok Mia macam ni. Mia jangan macam ni. Please. Kori mana? Syakir? Kejap lagi dong sampai kot.
Kusuma. Saya pernah dengar nama dia ni. Sayang, bangun. Kau maju balik. Ibu kena jaga ayah kat sini. Mia tolong ibu ya. Jaga adik kat rumah. Sian adik seorang-seorang kat rumah. Okay, ibu. Mia akan jaga adik. Mia jangan risau ya. Ya, Mia balik dulu ya. Tak, saya pergi dulu ya. Mari Mia. Pergi dulu ya, Kak. Mia, cepat sikit Mia. Mak Jun tak tahan dah ni. Kejap, kejap. Mia nak keluar dah ni. Mia, Mia tunggu sekejap ya. Aku sakit perut ni. Jangan mana tahu. Belah tempat tak ada api. Tunggu. Adik, ada nampak tak jururawat lalu kat sini tadi? Ada siapa pun dekat sini. Adik buat apa kat sini? Tengah tunggu ayah. Adik jaga diri dulu, eh? Akak? Siapa nama kamu? Saya Mia. Akak tak apa-apa ke? Tak apa-apa. Terima kasih membantu. Kalau Mia ada apa-apa permintaan, jangan lupa sebut namaku 3 kali. Tapi selepas balik, Mia kemari. Mia? Mia? Missy? Kenapa kawasan ni tak ada api ya? Maaf, Puan. Ada masalah sedikit. Waktu melawat sudah tamat. Puan harus pulang. Baiklah. Terima kasih ya, Missy. Mari Mia.
rumah. Kusuma. Kusuma. Selfie, baby. Guys, korang ada line tak? Nope. Syakir, korang ada line? Aku punya pun tak ada lah. Atli, ada line tak? Jom. Jom, jom. Korang, phone kita semua kan tak ada line. Kalau Mak Jun call ada apa-apa macam mana? Kalau ada emergency? Takut Mak Jun call ke takut benda lain? Ya, Mia, jadi risau, okey? Kita masuk kejap ke? Lepas tu kita balik. Mia, jangan takut, okey? Abang Superman kan ada? Ini. Eh, dah. Tunggu apa lagi? Cuma. Sabi. Jom. Tapi cepat. Cepat. Okay, 1, 2, 3, say seram. Okay, dah. Dah masuk. Jom. Tapi dah. Baby, baby. Jom. Ini kecilnya. Okey. Teruk betul tempat ni. Betul ke boleh jumpa hantu kat sini? Jangan cakap menaruh kat sini. Aku kan, aku tak kisah sangat benda tu tau. Tapi bila aku tengok tempat ni macam nak roboh. Lama ah. Ish, korang ni negative vibe betul lah. Just relax. Kita just try an area je dulu. Mana tahu permintaan kita akan ditunaikan. Tak kisahlah nak try and error ke. Yang penting kita settlekan awal sebab kena melekit kan. Ah, yelah, Mak. Yelah. Jom. Eh, masuk. Eh, korang pun dalam bulatan tau. Duduk sini ya? Haa, kau duduk situ je lah. Dalam belakang. Aduh, mak kau. Okey, vaksin kertas yang aku minta semalam. Hah? Kertas apa? Kan aku suruh tulis nama, tali lahir dengan permintaan kau kat dalam kertas tu. Oh, kertas tu. Ambil ni kat you kan? Haa, kat you. Sekarang ni aku perlukan bekas. Alah, bekas pula. Memang ikut je lah aku ni banyak songi. Tak apa, aku cari kan. Kau malas kan sebenarnya kan? Memang lah. Eh, Cik, kau cari. Aku tengok ni.
Mana nak cek bekas kat dalam ni? Memang tak ada lah. Ah. Bibi dah. Okey, Cun. Semua dah ada? Bagus bibi ni. Pantas buat kerja, kan? And aku perlukan sehelai daripada rambut korang. Eh, apa hal pula rambut? Eh, kau ikut je lah. Kau ni banyak tanya lah daripada tadi. Bagi je lah, Kori. Rambut. Rambut aku pula ujung-ujung ni. Rambut. Ujung-ujung boleh, kan? Okey, Cun. Semua dah ada? Alright. Aku akan bakar kertas ni, tau. Dalam bekas ni, alright? So, masa kertas ni terbakar, aku nak korang semua ikut aku baca ayat ni 3 kali. Eh, ni benda mengawat apa ni? Kau ikut je lah boleh tak? Daripada tadi lah aku nak banyak tanya. Cepat. Wahai Dewi, Dewi Kusuma. Nyawaku pertaruhkan. Permintaan bermula. Permintaanmu ku bawa bersama. Lunaskan permintaanku, Dewi Kusuma. Tak ada kelakar tu. Ikut lah. Ha? Ikut. Ikut. Ha, 3 kali. Okey, okey. Okey, eh. Right. 1, 2, 3. Wahai Dewi, Dewi Kusuma. Nyawaku pertaruhkan. Permintaan bermula. Permintaanmu ku bawa bersama. Lunaskan permintaanku, Dewi Kusuma. Wahai Dewi, Dewi Kusuma, nyawaku pertaruhkan. Permintaan bermula. Permintaanmu ku bawa bersama. Lunaskan permintaanku, Dewi Kusuma. Wahai Dewi, Dewi Kusuma, nyawaku pertaruhkan. Permintaan bermula. Permintaanmu ku bawa bersama. Lunaskan permintaanku, Dewi Kusuma. Weh. Weh, korang. Apa benda ni, weh? Engkau ni betul jahanam, eh? Engkau upah orang sampai... Kesian Mia, dia bodoh lah kau ni. Weh, sumpah weh, bukan aku buat ni weh. Aku tak ada kena mengena pun. Dah, kau sampai nak drama lebih. Bi, you ingat tak? Dia pernah prank I dulu. Kan? Ha? Tak, sekarang ni kau nak buat game apa ni? Aduh. Aku tak ada kena mengena lah benda ni. Eh, dah. Dah, sekarang ni. Aku nak balik. Aku risaukan adik aku lah tu korang. Eh, hey guys, serius weh. Aku tak ada plan apa-apa. Aku tak buat benda ni. Serius, sumpah. Eh, Zira. Kau pergi mana pula tu? Aku macam ada nampak orang lah kat atas. Eh, hey, kau jangan pandai-pandai boleh tak? Weh, tak hantar Dewi ke semua betul-betul kot. Haa. Jom, jom, jom. Cepat lah. Weh, kat atas tu gelap lah. Eh, torchlight mana? Apa benda pula ni? Korang ke mana? Eh, kau ikut je lah. Aku nak tengok lagi apa surprise Syakir nak buat. Lagi? Aku dah cakap pun, aku tak buat lah benda ni. Korang, aku rasa tak sedap hati lah. Can we just go back? Kau nak balik, kau balik sini. Dewi, jom. Cepatlah. Dewi! Eh, dah lah weh. Apa lagi ni? Weh, Dewi Kusuma. Cepat. Tak faham lah korang ni. Weh, cepat sini. Eh, tengok tu, pintu tu. Tu. Kau tengok tu. Ada apa eh? Mia. Kau ni. Tak habis lah kau ni. Abang Superman marah. Tak apa-apa dah. Lama.
Style gila tu benda ni. Style benda ni, Kek. Eh, tapi ni kelakar. Kau dengar, eh. Pilih satu botol air dan minum sehingga habis. Pilihan anda melibatkan nyamuk. Seram ni, Kek. Apa benda pula ni, Syakir? Eh, kau nak push aku kenapa? Aku cakap aku tak tahu. Aku tak tahu lah. Tak nak macam ni. Eh, aku rasa game ni kita pernah main, kan? Salah satu botol ni mesti ada beli, kan? Cik, air kencing siapa ni? Ha? Kita nak geli dah, Bi. Eh, cepat pilih. Ah, tak payah, tak payah. Minum nak pilih aku pun. Aku rasa tak sedar hati lah korang. Aku pun. Macam mana kalau dah lain ni ada racun? Entah zaman bila punya air pun kita tahu ni. Kau memang pelakon terbaik, ke? Aku tengok botol ni pun aku tak bawa beli, kan? Dah. Sekarang ni aku tak nak main. Kita letak balik botol ni. Aku nak balik. Aku risaukan dia. Aku tolonglah korang. Tak, kau relax sikit boleh tak? Kesian Syakir, kau tahu tak? Daripada tadi buat game kita susah-susah, layan je lah. Eh, kalau macam tu tak payah main lah. Eh, too relax. Okay? Kita semua main game ni, minumkan sampai habis. Lepas tu nak balik-balik. Aku nak tengok adik kau, kan? Ah, pergi belah. Sekarang minum, okay? Minum, cepat. Jom. Jom. Soda. Ah, aku tak tahu lah ini apa. Miang lah tu. Confirm miang. Aku rasa aku kot. Asal air ni macam rasa wasabi. Padan muka kau. Tapi macam orang macam tu kot. Aduh. Korang, berapa energi? Panas. Memang. Bila memang nak. Bi. Kau buat apa lagi tu? Kori, kau jangan ada aturan kudu, Kori. Kori, diamlah. Mila! 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 Apa benda kau ni? Belum-belum kau turun sakit, kau dah turun Mia pula! Ya, kau! Eh, korang! Aku rasa kita dah mula main permainan kesuma tau. Mila. Sebab tu kita dah tak ada jalan lain! Apa kau merepek lah, sial! Mila! Bangun, Mila! Kau nak kira dia! Eh, kau ni pergi mana? Mila! Sakit! Mia! Mia! Aku pergi tengok dong kejap. Bukilah pintu lain. Kau sabar boleh tak? Tapi tu Zila takkan kau nak tinggal kat sini. Kau ingat kita orang semua tak ada otak lah. Aku malas nak bertekan kau lah. Biar aku jalan keluar. Kori! Kori! Betul macam mana sekarang ni? Tolonglah! Sekejap, aku fikir. Aku tak boleh buka. Aku fikir sekejap. Pintu tak boleh buka. Aku
Mia. Teruskan bermain. Jika berhenti atau tarik diri, mau nanti. Eh, kau apa lagi ni, weh? Orang, aku rasa kita kena teruskan bermain, lah. Kena. Aku rasa jalan ni boleh keluar. Tolong aku, Cak. Sakit. Ya, sakit-sakit, ya. Tolong. Wei, ada dosa. Kau baca. Hadapi ketakutan sendiri selama 2 minit. Kamu dikendaki turun ke bilik bawah tanah dan tiada jalan keluar lain. Jip, Mia. Apa dia cakap tu? Eh, sekarang ni kita tak ada masa. Kita ada 2 minit je. Cuba. Sakit. Kita makin lama makin ke dalam. Kita datang balik. Kan aku dah kata tak payah main game ni lagi. Kau tahu tak? Kita dah start lama ni. Duduk. Kau ingat aku tahu kau guna game macam ni? Sekarang kita dah tak ada masa, kau tahu tak? Kita start kat bawah ni, kau ingat apa? Ingat aku tak buat betul ke? Aku pun serabut macam kau juga, kau faham tak? Eh, Syakir, Ajib, dah lah! Kau ni, Zip. Dah! Kalau korang berdua macam ni, sampai bila pun tak habis lah! Sekarang ni, kita masing-masing kena cari jalan keluar. Tolonglah! Cepat! Ya.
Yeah.
Aku dah tak larat lah nak ada benda ni. Mia! Mia! Haji bin Haji! Haji bin Haji! Apa hal dengan kau ni, Kim? Haji pun aku tak tahu kat mana. Syakir pun aku tak tahu kenapa dia macam ni. Kori, Kori tolong Kori. Aku nak keluar dari sini. Kori tolong, Kori tolong. Tolong. Aku nak keluar dari sini, tolong. Tolong kita okay. Keluar dari sini. Belah, 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 Kim. Bunuh seorang dari kawan anda. Apa benda lagi ni, Kek? Kek, apa benda lagi ni, Kek? Apa benda? Kalau bukan pasal kau, dia semua takkan mati lah! Kek, aku dah kena mati! Kau dah kena salah kena aku, kau pun sama! Apa hal aku pula? Apa hal? Apa hal? Apa hal? Kori! Kori! Kori, tolong, Kori! Aku tak nak mati, Kori, tolong! Aku tak nak mati! Adik aku perlukan aku, tolong, Kori, tolong! Yelah! Kita datang sini sebab nak tolong kau dengan adik kau yang dikira yang berumpul kat rumah tu kan? Kan? Tolong aku? Kau tak pernah peduli pun pasal akulah. Aku tahu kau kaya. Kau banyak duit. Tapi aku tak pernah ikhlas kau tolong aku. Kau dengan Zira paksa aku datang sini sebab kau nak bully aku kan? Aku tak nak pergi sini pula. Tapi kau dengan Zira yang paksa akulah. Perempuan tersedak ni! Aku ni lah tidak tolong kau dengan adik kau yang nak mampus kat rumah tu! Kau ni memang betul dia tak duduk! Aku ni lupa kau lihat! Okay. Okay. Kori, 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 Yeah.
acukan pistol ke kepala dan tembak bergila-gila sehingga salah seorang daripada kamu ditembak dalam masa 2 minit. Aku tahu kau benci kan aku. Aku tahu kau tak suka kan aku. Tapi tolong jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Tolong. Tolong. Kalau betul, ini kali yang terakhir. Aku tak kau tahu ya. Aku senang kau mati. Kori, aku benci kau. Aku tak suka kau rapat dengan Haji. Aku tak suka dia ambil tahu pasal kau. Aku tak suka. Tolong Kori, tolong. Tolong. Kita cari jalan keluar. Aku benci kau. Aku benci kau. Aku benci kau. Setiap kali berasa itu datang, aku nak kau sayang aku je. Aku nak attention pada kau. Kori, 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 Kori. Tolong, tolong. Kau duduklah. Tolong, Kori. Aku merayu, Kori, tolong. Aku merayu. Aku merayu. Aku saja rapat dengan dia. Supaya kau cemburu dengan aku. Selama ini aku tak pernah dapat kasih sayang. Mama apa aku tak pernah ada pun. Tapi bila dengan kau, aku dapat semua tu. Aku dapat semua. Tolong, tolong, tolong. Aku merayu dengan kau. Tolong dengar apa aku nak cakap. Aku merayu dengan kau. Aku sayangkan kau sangat-sangat. Pandangan kau, pandangan kau tu terlalu buat aku rindu, Kori. Terlalu buat aku rindu. Aku nak kau ada untuk aku. Tapi aku tak pernah ada untuk aku. Aku sakit. Aku sakit, Kori. Tapi aku tak pernah ada pun untuk aku. Aku tak pernah ada. Aku tahan sorang-sorang. Aku tahan sorang-sorang. Aku sayang.
Aku sayang kau. Aku sayang kau. Aku sayang kau. Aku sayang kau. Kari bangga kari. Kari jangan tinggalkan aku kari. Kari sakit anak hilang aku kan. Kari, ya Allah, apa aku dah buat ni Allah? Kari bangga. Kari. Kusuma. Mia. Aku datang untuk tunaikan permintaanmu. Adikku. Tolong sembuhkan adikku. Kau perlu tunaikan permintaanku dulu. Bawa rakanmu kemari. Berikan aku telinga kiri. Mata kiri. Gigi geraham. Dan jari kelingking kanan. Berikan aku jasadmu. Bantu aku untuk berjasad kembali. Dan aku akan tunaikan permintaanmu. Hello. Hello, Mia. Kau kat mana? Malam ni kau jangan lupa tau. Kita orang dah set up apa semua. Malam ni kau pakai besi-besi. Kita orang pergi ambil kau untuk hospital tu. Okey tak? Hey, okey tak? Okey. Okey, cium beri. See ya.
Wahai Dewi Dewi Kusuma, nyawaku pertaruhkan. Permintaan bermula. Permintaanmu ku bawa bersama. Lunaskan permintaanku, Dewi Kusuma. Boleh berlari, makan sendiri. Boleh pergi toilet sendiri. Kan, Mak Jin, kan? Syukur, Alhamdulillah. Mia. Mia kenapa? Mia ke mana tadi? Puan Mak Jin kau tak dapat-dapat. Mia ada kerja sikit tadi. Pun habis bateri. Adik, adik, packing barang sekarang. Kita terus keluar, okey? Kakak ni janganlah pandang kita macam tu. Nanti orang ingat kita ni bercinta pula. Alah, biarlah apa orang nak cakap. Salah ke akak nak bercinta dengan adik sendiri? Tak kan? Akak rindu sangat dengan adik akak seorang ni. Lama rasanya tak tengok Kila macam ni. Kalaulah akak boleh berhentikan masa, akak nak sangat supaya perasaan ni tak hilang. Kila pun tak sangka. Kila heranlah kenapa Kila tiba-tiba sihat macam ni.
Kanser tu pun hilang entah ke mana. Doktor pun terkejut tahu akak. Akak patut tengok satu hospital tu terkejut. Tengok gila dah sihat, kelangkabut diorang. Akak, akak ada soal apa-apa dari gila ke? Suruh apa? Mana ada, tak adalah. Okey, Kilat tak nak paksa akak kalau akak nak cakap apa-apa dengan Kila. Kila okey je. Kila dengar. Kila. Walau apa pun terjadi, kita tak akan terpisah. Itu janji akak pada Kila. Kila pun janji tak nak tinggal kakak sampai bila-bila. Dah pukul berapa dah ni? Jom kita balik. I have surprise for you. Nak ke tak? Nak, nak, nak. Tapi sebelum tu... Sekejap. Saya nak pergi. Okey. Hati-hati okey, Kila? Okey. Aku sayang kau. Hei. Tolong. Aku sayang kau. Aku sayang kau. Jangan tinggalkan aku, Kati. Ramanya. Cik, cik, minta maaf cik. Kau yang guna sekarang! Kau yang guna sekarang! Kila, Kila, Kila bangun. Bangun saya. Kila, Kila bangun, Kila. Kila bangun. Kila bangun, Kila. Kila. Kusuma! Kusuma! Kau keluar sekarang! Kusuma! Kau tipu aku kan? Kau cakap kau nak tunaikan permintaan aku! Aku tidak tipu. Aku sudah tunaikan permintaanmu. Aku sudah sembuhkan adikmu, Kila. Habis itu kenapa dia mati? Ha? Sekarang ni aku nak kau hidupkan balik. Manusia memang tak
pernah puas. Aku tak boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Aku hanya boleh menyembuhkan penyakit. Lagipun, adikmu hanya menjadi bebanan kita. Apa kau merepek ni, ha? Permintaanku. Kau masih belum lunaskan permintaanku. Tubuhmu akan menjadi milikku. Aku tak akan bagi badan aku ke kau lah. Ku. Sekarang aku tuntut permintaan terakhirku. Tak. Aku tak akan izinkan. Kau dah bunuh adikku. Kau penipu. Aku tak tipu. Aku sudah lunaskan permintaanmu. Adikmu mati dalam keadaan sehat. Doktor, macam mana keadaan anak saya? Alhamdulillah, pembedahan berjalan dengan lancar. Cuma kemungkinan anak makcik akan lumpuh seumur hidup. Ya Allah. Dan buat masa ni, dia kena rehat dengan secukupnya. Saya minta maaf, cik. Macam mana keadaan anak makcik selepasnya ni? Dia seorang saja yang ada. Saya boleh bantu anak makcik. Saya tahu perubatan tradisional yang boleh mengubati penyakit anak makcik. Tapi makcik kena ikut dahulu permintaan saya. Kemudian saya akan tunaikan permintaan makcik. Siapa nama anak? Nama saya Kusuma. Dewi Kusuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Setan sentiasa menjanjikan mereka dengan janji-janji indah serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Thank you.
Thank you.